بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku semua. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon, dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin. Berkah panjang umur, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah kehidupannya. Dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan dan keselamatan, lahir dan batin. Dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah dunia wal akhirah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dan sahabatku semua. Seperti biasa, marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan membaca selawat Ibrahimiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabih. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid Saudaraku sahabatku semua Pada pertemuan ini saya akan membagikan sebuah amalan ilmu khusus solawat pemanggil uang atau rezeki dari segala penjuru dengan sarana membaca solawat istighosah dan doa makbul rezeki. Semoga ilmu ini bisa menjadi wasilah kita memohon pertolongan kepada Allah Agar diberikan rezeki yang berkah, melimpah rezeki yang lancar dan mudah, agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup dan untuk bekal ibadah. Bagi yang sedang punya banyak hutang, ilmu ini sangatlah baik diamalkan. Insya Allah, segera diberikan jalan kemudahan rezeki yang akhirnya bisa membayar hutangnya dengan cepat rezeki datang tidak disangka-sangka. Rezeki datang tidak diduga-duga. Bagi yang sedang kesulitan ekonomi atau kesulitan hal keuangan, segera amalkan ilmu ini. Bagi yang sedang butuh uang mendesak, segera amalkan ilmu ini. Insya Allah diberikan jalan kemudahan rezeki yang akhirnya Masalah ekonomi atau kesulitan uang bisa diatasi dengan baik. Ingat, saudaraku, sahabatku semua, di samping kita amalkan ilmu ini, maka kita tetap harus melakukan usaha dan bekerja semaksimal mungkin. Setelah kita sudah lakukan itu, lalu barulah kita pasrahkan segala urusan kepada Allah, saudaraku, sahabatku semua langsung saja saya berikan tata cara lengkapnya. Harap saudaraku sahabatku semua menyimak dengan baik agar tidak gagal faham. Amalkan pada waktu tengah malam atau boleh tengah malam ke atas. Awali dengan sholat sunnah hajat dua rokaat atau empat rokaat. Setelah salam, baiknya kita baca dulu hadroh atau hadiah al-fatihah singkat saja Misalkan didahului minta ridha Allah Dan syafaat Nabi Kepada Nabi Muhammad SAW Syekh Abdul Khadir Al-Jilani Ibu dan Bapak kita Kaum Islam semuanya Kepada Sohibul Izzazah dan guru-guru semuanya Serta kepada diri kita sendiri Saya contohkan seperti ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنياتي لرضا الله تعالى وبشفعات رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Lalu kita baca surah al-fatihah satu نَبِيِّ المصطفى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah satu kali. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Lalu kita baca surah Al-Fatihah satu kali. Wa ila hadrati ummi sebut nama ibu kandung kita. Syai'ulillahi lahu al-fatihah. Lalu kita baca surah al-fatihah satu kali. Wa ila hadrati abi sebut nama ayah kandung kita. Syai'ulillahi lahu al-fatihah. Lalu kita baca surah al-fatihah satu kali. Wa ila ruhi jami'il muslimin wal muslimat wal mukminin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahum al fatihah lalu kita baca surah al fatihah satu kali wa ila hadrati sahibul izazah abah rafi cirebon wa ahlihi wa mai syekhina ilal muntaha syai'ulillahi lahum al fatihah lalu kita baca surah al fatihah satu kali wa khususan ila ruhi wa sebut nama lengkap kita sendiri syaiulillahi lahu al fatihah lalu kita baca surah al fatihah sebanyak satu kali kita teruskan membaca amalannya bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Cukup kita baca satu kali saja Untuk mengawali kita membaca sholawat istighosah Lalu kita baca sholawat istighosahnya Sebanyak seribu kali Begini bunyinya Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmi alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulullah aghsini sari'an bi izatillah nah itu solawatnya ya kita cukup baca seribu kali saja kalau saya artikan solawatnya seperti ini rahmat serta keselamatan semoga tetap untukmu dan keluargamu Wahai junjunganku, wahai utusan Allah, tolonglah aku segera dengan kemuliaan Allah, saudaraku dan sahabatku semua. Setelah kita membaca sholawat istighosah tadi sebanyak seribu kali, lalu kita membaca doanya, doa makbul rezeki. Seperti ini doanya: harap disimak dengan baik, Allahumma. Rabbana anzil alaina idatam minas samai takunu lana idal li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairu raziqin Allahumma inkana rizquna fis samai fa anzilhu wa inkana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna fil ma'i wal bahri fa atli'hu wa in kana rizquna ba'idan fa qarribhu wa in kana rizquna qalilan fa aksirhu wa kana asiran lana wa la tanqulna ilaihi haitsu ma kana birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin jadi ini namanya doa ah makbul rezeki dibacanya minimal tujuh kali atau boleh lebih yang penting hitungannya ganjil misalkan bacanya sebelas kali boleh 21 kali boleh, 41 kali boleh, 70 kali boleh, atau yang lebih baiknya, lebih utamanya, dibaca sebanyak 100 kali. Saudaraku dan sahabatku semua, sesuaikan saja dengan keadaan kita mampunya. Misalkan kita mampunya bacanya 7 kali, boleh kita bacanya 7 kali saja. Jadi, yang terpenting kita ikhlas yakin menjalankan, saudaraku dan sahabatku semua. Saya artikan saja doanya agar lebih meresap dan agar kita bisa fahami makna daripada doa makbul rezeki yang kita baca: atas nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaanmu. Berilah kami rezeki. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Wahai Allah, apabila Rezeki kami di langit, maka turunkanlah; dan apabila rezeki kami itu di dalam bumi, maka keluarkanlah; dan apabila rezeki kami itu di dalam air dan di laut, maka angkatlah; dan apabila rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah; dan apabila rezeki kami itu sedikit, maka perbanyaklah dan apabila rezeki kami itu sulit, maka mudahkanlah untuk kami. Dan janganlah engkau pindahkan kami padanya ke tempat itu. Dengan karunia dan kemurahanmu, dengan rahmatmu, wahai zat paling penyayang dari segala penyayang. Amalkan cara ini setiap malam, minimal selama 21 malam berturut-turut. Apabila belum terasa hikmahnya, teruskan saja sampai kita merasakan manfaatnya dan terkabul hajatnya. Apabila dalam beberapa malam sudah terasa hikmahnya, bersyukurlah kepada Allah. Karena semua itu atas izin dan rida Allah. Yakin dan ikhlas mengamalkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biarlah hasiat Menyertai kita dengan sendirinya. Semoga amalan ilmu ini cocok diamalkan untuk saudara dan sahabatku semua. Bisa istiqomah atau rutin mengamalkannya, berhasil cita-cita dan dikabulkan tujuannya. Amin. Ya Rabbal 'Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhoi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap di channel Abah Raffi Cirebon. Apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa, ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna, Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dan cinta damai. Salam sehat, salam bahagia, salam kaya, salam sukses, salam selamat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu <academic> an la ilaha wa anta astaghfiruka wa atubu wa Inna fatahna laka wa mubina wa minallahi wa <voice> fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.